Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di Driver Elite Plus. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal aplikasi GoPartner versi 1.22.2. Jadi di versi ini saya akan membahas soal ini ya, mapnya yang diberikan Gojek kepada kita selaku driver pada saat menjemput customer. Atau ya, di sini saya akan membahas soal GoRide ya. Jadi saya itu mendapatkan orderan GoRide dan untuk titik penjemputannya itu tidak sesuai ya. Maksudnya rute yang dilalui itu tidak ada jalan ya kalau kita mengikuti map yang diberikan oleh Gojek. Oke, kenapa saya bilang begitu? Karena saya tadi sore itu, atau ya sekitar sore tadi, saya mendapatkan orderan GoRide dan untuk titik penjemputannya itu emang dekat sih dari titik posisi saya berada ya. Tapi kalau saya perbesar atau saya zoom untuk melihat rutenya itu jalannya jalan buntu dan alhasil saya harus muter ke keluar perumahan ya, karena posisi saya ini berada di satu perumahan ya. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, untuk membuktikannya langsung aja saya ke ini ya, saya screenshot tadi ya untuk mapnya ya, posisi saya berada. Oke, langsung aja kita ke screenshotannya. Oke, di sini saya sudah berada di ini ya, di screenshotannya. Di sini kalian bisa lihat ya untuk ordernya ini, saya mendapatkan orderan di daerah Kadumangu atau Kecamatan Babakan Madang, area Sentul ya. Jadi pas saya mendapatkan orderan itu, saya berada di posisi ini ya, di posisi yang ada tulisan Kria Alam Sentul ini. Jadi saya mendapatkan orderan di area perumahan Kria Alam Sentul. Mungkin buat kalian yang di wilayah Bogor pasti pernah masuk ke daerah sini ya. Kalian bisa lihat untuk garis birunya itu posisi saya dekat tulisan Bardi ini ya. Dan untuk titik penjemputannya kalian bisa lihat emang sih dekat ya, kalau dari sini ya, saya perbesar dulu ya. Oke, dari titik bundaran ini kalau kita arahkan jalan kan, ini tuh nah sebenarnya di area ini sudah buntu nih di bagian ini ya, jalan kampung apa gitu ya, itu kita harus melewati jembatan juga. Tapi di posisi yang ini itu tuh tidak ada jalan motor ataupun mobil ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya nggak mau harus muter dua kali. Jadi alhasil kalian bisa lihat untuk posisi saya ini berada di jalan Citaringgul ya. Jadi harus keluar perumahan dulu dari sini ke sini ke sini ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi alhasil saya harus keluar perumahan dan nanti akan tembusnya ini di ini ya, jalan Nangka ya. Jadi itu yang harusnya ini 4 menit 3 menit ini harus membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Alhasil customer harus menunggu lama dan saya sudah konfirmasi kepada customer bahwa posisi saya itu di perumahan Kria Alam Sentul ya. Alhamdulillahnya untuk customernya ini mengerti ya posisi kita. Dan setelah saya sampai di area ini ya, di jalan Nangka ini, jadi saya juga masih susah juga ya untuk posisi yang tepatnya, karena pada saat saya posisi di jalan Nangkanya ini, untuk ke titik
customer ini itu tidak ada jalan lagi ya, sangat sulit sekali, harus pokoknya tidak ada jalan deh. Kalau yang mungkin kalian yang di wilayah Sentul mungkin tahu. Jadi untuk di versi ini mungkin sebelumnya juga sama ya, untuk titik jemputnya nggak hanya di versi ini. Mungkin ini yang saya rasakan, soalnya saya nggak biasanya itu ya mendapatkan apa titiknya, paling sesekali saya pernah mendapatkannya, tapi untuk di versi ini saya baru merasakan bahwa mapnya itu tidak sesuai ya, hasil bisa membahayakan driver juga karena harus menghindari cancelan dari customer ya. Ini yang sangat membahayakan terutama buat akun kita ya. Jadi mudah-mudahan untuk pihak Gojek bisa memperbaiki ya, intinya apabila ini ya membutuhkan kita, posisinya harus dikasih rute atau jalan yang sesuai dengan yang digunakan oleh orang-orang gitu ya. Jadi sesuai jalur aja ya. Jadi mudah-mudahan aja pihak Gojek bisa mendengarkan ya video dari saya ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Buat kalian yang pernah merasakan hal yang sama, coba kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Driver Elite Plus. Salam Satu Aspal.